Ingin cucian pelanggan bersih maksimal, kering sempurna, dan selesai tepat waktu? Versed Stuck Laundry Series dengan tipe VSWD20CF ya adalah solusinya. Mau tahu ulasan lengkap dari mesin ini? Saksikan video ini sampai selesai. Halo para pengusaha dan calon pengusaha, pastikan Anda subscribe channel YouTube ini karena di channel ini Anda akan mendapatkan update mengenai permesinan, industri, dan komersil yang akan membantu bisnis Anda. Jadilah bagian dari komunitas pengusaha sukses yang selalu berinovasi dan berkembang bersama kami. Kali ini kita akan mereview sebuah mesin yang sudah ada di samping saya, yaitu Versed Stuck Laundry Series dengan tipe VSWD20CFY. Mesin ini dapat mencuci dan mengeringkan hingga 20 kg per sekali cuci. Waktu cuci standar hanya 35 menit. Material berkualitas tinggi dari Jepang memastikan mesin cuci ini awet dan meminimalisir biaya perawatannya. Sudah dilengkapi juga dengan pintu kaca anti panas, mikrokontrol dari Jerman, dan teknologi anti karat memastikan proses cuci dan kering lebih aman dan efisien. Nah, untuk dimensi dari mesin ini, dia memiliki panjang sekitar di 940 mm dengan lebar 1260 mm dan tinggi sekitar di 2140 mm dengan berat sekitar di 550 kg dengan daya listrik sekitar di 2,2 kW dan voltase 380 atau 3 pas. Lalu pemirsa, untuk dryer motor powernya sekitar di 0,18 kW dan heating dryer powernya sekitar di 16,5 kW. Lalu untuk volume dari tabungnya pemirsa, dia memiliki volume 287 liter dengan konsumsi airnya hanya di 200 liter saja. Untuk kecepatan dari mesin ini, dia untuk kecepatan mencucinya sekitar di 50 RPM, lalu untuk kecepatan tertingginya yaitu sekitar di 700 RPM. Dan yang terakhir untuk heating power washnya sekitar di 6 kW. Sekarang akan kita lihat pemirsa untuk bagian dari mesin ini ada apa saja ya. Pertama kita akan bahas dulu atau kita akan lihat dulu untuk bagian di depannya. Nah, untuk bagian depannya sini, ini ada bagian washnya di bagian bawah dan untuk bagian pengeringnya atau dryernya itu di bagian atas. Sekarang kita akan coba buka untuk di bagian washernya ya. Washernya ini sudah terdapat sebuah kunci juga, jadi ketika kita tutup, ini akan lebih mengencangkan penutupnya sehingga air atau uap yang ada di dalamnya tidak akan mudah keluar. Cara bukanya juga sangat mudah, tinggal kita angkat saja ke depan sedikit, lalu kita buka. Lalu di setiap sisinya itu sudah terdapat juga karet, sehingga uap atau airnya tuh tidak mudah untuk keluar. Lalu di dalamnya ini sudah terdapat sebuah tabung. Tabungnya ini berukuran sekitar di 670 x 550 mm. Jadi ini sudah cukup besar ya pemirsa untuk tampungannya. Lalu kita akan pindah ke sebelah sini. Ini ada untuk softbox-nya atau untuk penyimpanan sabun. Nah, disarankan untuk sabunnya ini menggunakan sabun yang liquid ya, agar bisa lebih memudahkan proses pencucian. Lalu di bagian atasnya di sini ada computer control information atau bisa kita sebut dengan PCB kontrolnya. Ini bisa kita setting pada saat Anda instalasi di awal. Ini di sini juga ada beberapa tombol, ada program 1, 2, 3, 4 sampai 5 bisa diatur di awal tadi pemirsa. Dan di sini juga ada tombol SD, manual, dryer, dan coolnya. Jadi bisa kita atur selain tadi kecepatan, bisa kita atur juga tingkat dingin atau panasnya. Nah, di sini ada tombol untuk up and down-nya. Juga ada tombol untuk start dan yang terakhir ada tombol untuk stopnya. Stopnya ini bisa kita gunakan ketika kita selesai pencucian seperti itu. Di sebelah kirinya juga terdapat PCB kontrol yang sama seperti tadi. Di sini itu untuk mengontrol bagian washnya. Jadi ada beberapa perbedaan dari tombolnya saja. Di bagian ini ada tombol wash, ada cool water, hot water, heat level, supply, drain, extract, dan fungsinya. Lalu seperti biasa ada tombol start dan tombol stopnya juga.
Ini semua bisa kita setting di awal ya pemirsa. Lalu kita akan pindah ke bagian atasnya untuk bagian dryernya. Dryernya ini untuk pintunya dia sudah lumayan kokoh karena dia sudah terdapat magnet di setiap sisinya. Lalu untuk kacanya juga seperti biasa pemirsa, dia sudah tahan panas dan dilengkapi dengan karet dari setiap sisinya. Jadi jangan khawatir untuk air atau uapnya, dia akan tetap terjaga ya. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian belakang dari mesin ini. Kita akan lihat dulu dari bagian atasnya. Untuk bagian atasnya ini sudah kita lihat ada sirip-sirip sirkulasi udara, sehingga mesinnya ini tuh sirkulasi udaranya akan tetap terjaga. Lalu untuk di sebelah sininya dia ada untuk air outlet. Tulisannya di sini air outlet itu untuk udara atau uap panas yang akan keluar. Jadi nanti kita sambungkan ke pipa yang sudah tahan panas pastinya. Lanjut kita akan lihat untuk bagian bawahnya, di sini ada cool water dan ada hot waternya. Jadi untuk input airnya bisa yang panas dan juga bisa yang dingin. Dan yang terakhir, dia di sini ada untuk drain atau untuk air outputnya ya pemirsa. Tadi sudah sama-sama kita saksikan spesifikasi dan bagian apa saja yang ada dari mesin Verset ini. Mesin yang cukup compact, tidak memakan banyak tempat, berkapasitas yang lumayan besar, lalu daya listriknya juga lumayan hemat, bisa mengoptimalkan dan meningkatkan omset bisnis Anda. Untuk Anda yang ingin memiliki unit ini atau unit-unit lainnya, bisa datang langsung saja ke Graha Indotara Persada di kawasan Milenium Cikupa, Tangerang, Banten. Atau bisa mengunjungi website kami di www.indotara.co.id atau bisa menghubungi saya langsung di nomor 0811-739-768. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube-nya Indotara Persada. Sekian review dari Verset Tak Series Laundry dengan tipe VSWD 20CFY. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.